wabarakatuh. Selamat malam. Salam Isya. Hari ini 18 hari pula, Mr. Husband. Jadi ke situ je. Geng ni, okay. Rekomenkan dia punya wife untuk sama-sama kita test ubah mata. Ni penawar mata ajaib, okay. Harganya RM60 siap pos. Datang ke warung Bapak KFM ni. Dan kalau tak tahu nak guna macam mana, saya tunjukkan macam mana cara guna ya. InsyaAllah ya. Tak kasih apa nama akak? Isma. Nama sama lah sekali. Isma ni. Okay. Dua-dua tangan tak apa. Okay. Pegang dua-dua tangan. Bila ya? Dua tangan gitu tak apa. So, akak takkan pegang apa-apa pun tak kan? Okay, yang ni baru-baru buka daripada baru plastik ya. Baru lagi. Okay, harganya RM60, anda boleh PM saya 010-518-7000 untuk datang sendiri ke warung Bapak KFM. Untuk makluman semua, antara tipati yang ada dalam ubah mata ini adalah madu, pelulut yang terpilih dan juga air embun. Sebab itulah pada musim monsun ni susah nak dapat air embun, stok putus. Okay. Wangian dia, dia macam bau harum-harum. Setitik mata kanan, setitik mata kiri. Buka mata ketika nak dititikkan tu. Jangan tertitik atas kelopak dan sebagainya. Lepas tertitik, pejam mata 2 minit kanan dan kiri. Okay, ready? Okay, kak. Bantuan, please. Pembantu perubatan, tolong saya. Tolonglah saya pembantu perubatan. Okay. Tak apa, kak. Relax, kak. Buka mata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Setitik. Okey, pejamkan terus. Nampak dia punya rasa. Bila kita titik sebelah sana, sebelah sini dia akan susah nak titik. Pasal apa? Dia dah tutup mata yang sana. Titik, okey. Pejam mata, kak. Itu dia. Okey, tak apa. Jangan pegang tangan. Dongakkan lagi, kak. Maka bermain biji mata kak tu bermain. Setitik, betul-betul setitik aja saya gunakan. Mata kiri dan kanan selepas isyak lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Okey. Ini baru berapa minit? Belum, baru 30 saat. Dia akan merasa pedih kak eh. Tapi tak apa kak. Dia tidak melepaskan melepuh. Dia hanya mencuci. Maknanya ada saraf-saraf mata di situ. Sepagi akak bangun, tarik mata besar penumbuk kat sebelah kanan, besar lempang sebelah kiri. Kalau orang tua ada selaput mata, selaput mata itu akan tanggal macam lumut dia akan keluar, lendir itu akan keluar kalau kita ada selaput. Okey, dah hampir 1 minit dah. Akak mainkan biji mata lagi kak. Akak tak boleh buka mata kan? Tak boleh kan? Tak boleh buka mata lagi kak sebab timing dia belum sampai. Dia mesti 2 minit. Pelan-pelan akak mainkan biji mata akak ke kiri dan kanan. Belanja ayah, belanja ibu RM60 sahaja. Daripada berterusan dan jadi ketarak, kena operation dan sebagainya. Mengimpunkan banyak serabut-habut kat mata, kita cuci mata. Ini sekadar cuci mata. Tak ada kemana dia cuci manis ke pada mencuci mata. Okey? Kak, bagaimana kak? Hilang pedih. Okey, nampak akak mula. Akak dongakkan kepala ke depan, ke depan. Ke depan. Okey, pusingkan mata. Cuba buka-buka mata sikit. Air mata dia akan keluar. Air mata dia akan keluar. Sebab itu lagi kita gunakan tisu kiri dan kanan untuk mengelap air mata dia. Mata, biji jangan main sangat kak. Air mata je. Lupakan kisah-kisah dahulu, kekesalan dahulu. Jangan buat lagi. Nampak. Kan? Macam mana? Tapi sebenarnya dia mencuci mata. Dia belum boleh buka lagi. Dia dah boleh buka.